silakan. Yang orang tuanya udah datang, langsung disalam orang tuanya, langsung minta maaf sama orang tuanya, langsung duduk sama orang tuanya, kumpul sama orang tuanya. Ayo, langsung duduk sama orang tuanya. Duduk, kumpul sama orang tua. Ucapkan terima kasih kepada orang tua kita. Berdoa agar yang jemput adalah orang tua kita. Silakan, yang ada orang tuanya langsung salam orang tuanya, bilang terima kasih ayah, terima kasih ibu sudah merawat aku. Mana orang tuanya? Cari orang tuanya nak, cari orang tuanya, saya ngumpul sama orang tuanya. Bapak ibu ngumpul ya, duduknya sama anak-anak ya. Duduknya bapak ibu sama anak-anak ya. Ngumpul perkeluarga, ngumpul perkeluarga. Yang orang tuanya udah masuk langsung dikejar orang tuanya sayang. Kejar orang tuanya, salam, bilang terima kasih ayah, terima kasih ibu. Minta maaf sama orang tuanya. Minta maaf sama orang tuanya. Minta maaf sama orang tuanya. Ayah bunda dibelai anak-anak kita, dibelai anak-anak kita. Orang tua juga boleh minta maaf sama anak, minta maaf sama anak. Kita sebagai orang tua juga punya salah sama anak kita. Minta maaf sama anak kita. Minta maaf sama anak kita. Terima kasih. Ayo, anak-anakku, minta maaf sama orang tua juga. Saling memohon maaf, saling mengucapkan terima kasih. Dipeluk orang tuanya. Ya, diampus air matanya. Ayo sayang. Ayo nak, kumpul sama orang tua. Masuk sayang, masuk sayang, masuk. Ayah bunda diampus air mata anak-anak kita ya. Orang tua juga minta maaf sama anak, ucapkan terima kasih sama anak kita. Anak-anak juga gitu. Terima kasih sama ayah bundanya. Terima kasih ayah bunda sudah nganterin aku ke acara ini. Aku pengen jadi anak soleh dan soleha. Silakan kumpul satu keluarga ya, duduknya per keluarga ya, duduknya sama keluarga. Dipeluk anak kita ya bunda, dibelai. Alhamdulillah orang tua kita sudah kumpul. Ayo dihapus air matanya, ucapkan terima kasih ke orang tua kita. Ayah bunda, lihat dan rasakan. Sekarang kita bisa menyadari bahwa anak-anak kita ini adalah anak-anak yang berhati lembut. Air mata mereka menetes. Mereka juga ada di hatinya kasih sayang kepada orang tuanya. Hari ini kita berkumpul di tempat ini. Harapannya di penghujung acara ini kita bisa menyegarkan hubungan kita dengan anak-anak kita. Ayah, bunda, kadang-kadang kita juga lalai dengan anak-anak kita. Kadang-kadang kita juga terlalu banyak waktu dengan aktivitas kita sehingga kita tidak punya waktu untuk mereka. Kita perlu minta maaf sama anak-anak kita. Kadang-kadang fisik kita hadir di rumah, tapi jiwa kita gak masuk di hati anak. Kadang-kadang kita terlalu cepat marah, kesabaran kita pendek. Maksud baik mereka kadang kita terjemahkan sebagai amarah buat kita. Maka ya bunda, kesempatan hari ini mari kita perbaiki kembali hubungan kita dengan anak-anak kita. Kita pasti tahu ridho Allah bersama ridho orang tua, murka Allah bersama murka orang tua. Mari hari ini kita siapkan hati kita. Mau seperti apapun anak kita saat ini, pastikan kita udah ridho sama mereka, ridho sama anak kita. Karena hanya dengan cara itu Allah juga meridhoi mereka. Mau kayak gimana pun anak kita ridhoi dulu.
Ridhoi dulu anak kita ini, anakku ya Allah. Ini anugerahmu ya Allah. Ini titipanmu ya Allah. Dan inilah insya Allah menjadi kunci surgaku insya Allah ya Allah. Kita doa sama Allah. Dengan kumpulnya kami di dunia ini ya Allah, kumpulkan juga kami dalam di surga ya Allah. Ayah bunda, kita berada di pojok acara kita. Anak-anak dari tadi pagi kita bermain bersama, kita belajar sampai di pojok acara. Kita menguatkan. Tadi kita udah belajar bagaimana ciri anak-anak yang Qur'ani, menghidupkan karakter anak-anak yang Qur'ani. Sekarang kita belajar bahwa ketika anak kita ingin berbuat baik, ingin memperbaiki dirinya, dukungan dari orang tua juga sangat dibutuhkan untuk kemudian membantu anak-anak kita tumbuh untuk menjadi semakin baik. Ayo bunda, anak-anak kita itu sebenarnya sangat sederhana. Yang mereka inginkan, mungkin lagu ini bisa mewakili apa yang sebenarnya ada di dalam hati anak-anak kita. Sebuah lagu yang menjadi harapan mereka sebenarnya. Besar saat ini ya Allah. Ampun
ampuni kami yang jarang mensyukuri nikmat anak-anak ini, Tuhan. Karunia anak-anak ini hadir di rumah kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, yang mungkin kurang mensyukuri hadir mereka. Ya Allah, kami sadar bahwa mereka adalah titipan-Mu di rumah kami. Ampuni, ya Allah, jika kami pernah menyakiti titipan-Mu ini, ya Allah. Ampuni, ya Allah, jika kami pernah menyakiti fisik dan hati anak-anak kami. Ampuni kami, ya Allah, karena keterbatasan ilmu kami, kami kurang amanah menjaga titipan-Mu, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, yang mungkin dengan keterbatasan kami, dengan kelemahan kami, banyak sekali kesalahan yang kami lakukan pada mereka. Tuhan, ya Allah, izinkan kami terus memperbaiki diri, ya Allah. Ya Nur, ya Nur, ya Nur, Engkau yang Maha memiliki cahaya. Terangi hati kami, ya Allah. Terangi hati kami, ya Allah. Bimbing kami, tunjuki kami kepada jalan-Mu, ya Allah. Jalan orang tua yang soleh, jalan orang tua yang bisa membimbing anak-anak kami, ya Allah. Jalan orang tua yang bisa menjaga diri kami dan keluarga kami dari panas neraka-Mu, ya Rabbi. Rabb, kami merasakan kebersamaan kami di dunia ini. Sungguh kami cinta dan sayang sama anak-anak kami, ya Allah. Jangan jadikan rasa cinta kami dan sayang kami pada anak-anak kami justru menjauhkan kami dari-Mu, ya Allah. Jadikanlah cinta kami dan sayang kami pada anak-anak kami ini sebagai penguat ketakwaan kami kepada-Mu, ya Allah. Tuhan, ya Rabb, bahagiakan keluarga kami, naungi keluarga kami dengan Al-Quran. Rabb, izinkan kami dan keturunan kami menjadi ahlul Quran. Jangan jauhkan kami dari Al-Quran, ya Allah. Jangan harapkan Al-Quran dari keluarga kami. Doa, ya Allah, mudahkan kami agar banyak kesempatan kami membaca Al-Quran. Lapangkan hati dan pikiran kami agar kami bisa memelihara Al-Quran dalam hafalan kami. Izinkan kami menjadi hamba-Mu yang bersungguh-sungguh mengamalkan Al-Quran dalam akhlak, dalam adab, dalam kehidupan kami, ya Allah. Doa, ya Allah, ampuni orang tua kami. Sekarang kami sadar bagaimana rasanya menjadi orang tua. Oh, kasih orang tua kami. Doa, ya Allah, ampuni semua salah kami kepada orang tua kami. Jangan hukum kami dengan anak-anak ini, ya Allah. Jangan kesalahan kami dulu kepada orang tua kami. Doa, ya Allah, lembutkan hati kami, ya Allah, agar ada kesabaran di hati kami dalam menemani, mendidik, membimbing anak-anak kami, ya Rabbi. Doa, ya Allah, jadikanlah berkumpulnya kami di tempat ini sebagai simbol berkumpulnya kelak kami juga di jannatul firdaus. Doa, ya Allah, perkenankan doa kami ini, ya Allah. Jika bukan kepada-Mu, kepada siapa lagi kami meminta dan memohon pertolongan, ya Rabb. Bimbing hati kami, bimbing lisan kami, bimbing perilaku kami kepada anak kami. Sungguh, jika tanpa bimbingan-Mu kami tak mampu mengendalikan lisan kami, kami tak mampu mengendalikan perbuatan kami, ya Rabb. Tuhan, ya Allah, perkenankan doa kami, ya Rabb. Subhanallah, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, semoga
dengan bermunajatnya kita di akhir acara ini betul-betul menjadikan acara kita hari ini bukan acara yang sia-sia. Kebersamaan kita di hari ini bukan menjadi kebersamaan yang sia-sia. Mudah-mudahan usaha ayah bunda bersungguh-sungguh bisa datang ke tempat ini, menghadirkan diri kita, menemani anak-anak kita ini menjadi jalan datangnya keberkahan di rumah kita, insyaallah. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas support dari ayah bunda, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari apa yang telah dibawakan hari ini. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bertemu di lain kesempatan dalam keadaan yang lebih baik, insyaallah. Kita tutup saja acara kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabda, silakan. Sebelum kita pulang, mungkin kita foto dulu ya, iya, dulu. Iya. Di depan Mas Gilang, siap-siap. Adik-adik semua, boleh sama orang tuanya. Gimana Pak? Di depan sini aja ya? Apa? Di atas panggung, sini aja ya? Boleh, diatur aja Pak. Sini aja. Buat kenangan-kenangan. Kita hari ini, monggo. Sebelum monggo, iya, kita foto bareng dulu. Biar nanti pernah bersama-sama dalam acara Happy Quran, dan mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang nanti bisa menyampaikan ke teman-teman yang lain yang pernah mendapatkan manfaat dari acara ini.